Hello guys, welcome back to Andrema Hatil channel. Hey, so aku baca akunnya Andrema Hatil lagi. Di video kali ini aku mau review salah satu makanan yaitu bakpao. Tapi ini bakpaonya aku cuma ada dua rasa, ada rasa strawberry dan juga ada rasa Cadbury. Ini coklat Cadbury ya, yang milk. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel aku, Dinda Akia. Kalau di subscribe, like, dan yang aku suruh tadi itu ya. Oke, langsung aja yuk kita cobain bakpaonya. Ini masih panas, anget. Ini jadi aku. Oke, langsung aja yuk. Aku pertama mau makan yang rasa bulat. Tuh bentuknya ini benar-benar bulat banget. Dan by the way ini tangan. Terus, strawberry-nya. Guys. Pokoknya langsung aja yuk kita cobain. Pertama aku mau yang ini dulu. Yuk kita. Lupa kertasnya belum coba. Coba. Oh ini coklatnya guys. Coklatnya tuh dia nggak cair. Cobain rasa Cadbury. Ini masih adonannya, jadi adonannya itu rasanya tuh kayak rasa roti. Oh pantesan ini aku pengen cobain yang coklatnya banyak ini ya. Wah, enak. Enak banget. Apa? Rasa rasanya tuh enak banget. Dan aku mau cobain yang rasa strawberry. Aku buka dulu. Aku gak bisa dibuka. Langsung aja kita potek. Aku mau langsung cobain. Wow, bawahnya nggak ada. Wah, ini lucu, bagus kan? Aku enak coba ya. Kata aku bagi yang doyan strawberry ini cocok, tapi ini rasanya tuh kayak agak-agak amat. Kenapa setiap ada makanan yang rasanya strawberry tuh enak-enak aja. Oke guys, karena aku udah cobain kedua rasanya, sekarang waktunya aku rating. Aku rating dari coklat. Kata aku, rasa coklatnya itu enak.
Dan dia tuh enggak cair gitu coklatnya, jadi pas dimakan tuh wow, enak banget. Enak. Dan kalau strawberry, tunggu, yang coklat ratingnya itu 8. Kalau strawberry 8 juga, karena pas aku cobain si bakpao rasa strawberry-nya ini, dia kayak rasa bakpao-nya tuh rasa strawberry itu agak-agak hambat, tapi mantul. Oke, ini kan masih ada, dan nggak usah lama-lama, aku takutnya aku takut. Dan dadah, aku mau lanjutin makannya. Jangan lupa subscribe aku Anjumahin ini, dan jangan lupa juga subscribe channelnya aku di Dinda.